Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue lagi ada di desa Cihoe. Masuknya apa nih? Parung apa apa? Ciseeng. Oh Ciseeng, masuknya Ciseeng. Di petani koki. Sebenarnya nggak koki doang, nanti banyak ikan-ikan lainnya. Ini lagi di kolam koki dulu. Ini ada Bang Firman di sini. Ini koki jenis apa nih Bang? Rekim. Coba diserok Bang. Ini udah ini ya Bang ya, pada keluar ya warnanya, tinggal nerusin doang. Kalau ngambil sendiri bisa lebih murah kan? Ngambil sendiri lebih murah. Itu ambilnya banyak. Iya. Apalagi ngambil sekolem gitu. Beuh, sedap. Ribuan. Ada jenis apa lagi Bang? Ada sama packing juga. Oke Bang. Packing juga. Ini kasarannya. Oh ini yang agak kasaran lagi nih. Ambil banyak biasa, iya. Bisa lebih kurang. Apalagi sekolem. Banyak pokoknya, datang langsung aja. Bisa nego di tempat. Siap. Oh, siap pokoknya mah. Kecilannya nih. Oh ini agak halus tapi warnanya udah pada mutasi Bang ya. Iya, mutasi yang baru sebulan. Dari bibit. Sebulan. Sebulan aja warnanya udah pada mutasi. Sama sih, ini yang ininya turunnya. Lumayan juga size-nya, nggak alus-alus banget tuh. Nangkir. Kalau bisa diambil murahan. Langsung baik, datang nih, murah-murah. Ini sama? Sama, packing semua. Packing semua. Kalau mutiara lagi di hapa. Mutiaranya ada di hapa, nanti kita lihat-lihat lagi. Ini lagi di sini dulu. Oke. Oke, ini kita udah nyampe hapa. Hapa atau apa keramba ya? Keramba, hapa atau keramba nih tuh. Yang tadi kan koki udah dipanen. Nah, sekarang kita ke hapa nih, masih luas sampai sono-sono. Nih lagi ngasih makan ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Nih namanya siapa, Pak? Pak Alek. Pak Alek. Iya. Pak Alek ini ada ikan apa aja, Pak Alek? Ikan koi. Ini koi jenis apa nih, Pak Alek? Jenis kumpai. Koi kumpai. Iya. Kumpai metalik bukan? Iya, metalik. Metalik, kumpai metalik. Ini lagi hujan nih, jadi ikannya kagak nongol ya. Iya. Ini ikan masuk. Kumpai metalik. Ini ikan golden black. Oh, moli, moli, molian nih. Kan golden black-nya. Oh, golden black-nya. Iya. Mereka masih gede juga nih. Oh iya. Oh, di luar deh. Di luar hapa. Di luar hapa. Ini untuk harga-harganya per berapa ratus ekor ngambil? Ngambilnya? Heeh. Minimal ngambil berapa ratus? Ya kekuatan 1000. Oh, 1000 minimal ya. Iya, 1000 ekor. Atau diambil satu hapa, hapa ya, satu hapa. Cuma yang kecil ya. Dilepas. Yang kecil dilepas. Iya, yang pokoknya udah diambil gitu. Ya, yang udah siap panen lah ya. Iya, siap panen. Ini jenisnya apa? Golden black. Golden, golden black. Black. Kena harga 1000. 1000 ekor minimal ya. Iya, minimal dengan. Ini dengan Bapak siapa? Pak Alek. Bapak Alek ya. Pak Alek. Iya, Bapak Alek pengurus di sini ya? Iya, betul. Dia ada nomor HP-nya. Pak Alek ini kampungnya kampung apa namanya? Desa Cihoe. Desa Cihoe. Be, koinya tuh. Koi-koinya bisa kelihatan ya. Ini kalau ngambil langsung satu kolom gini harga lebih murah atau gimana? Lebih murah. Lebih murah pastinya ya kalau satu kolom. Iya, di rot semua. Iya, diangkat kering. Iya, angkat kering. Angkat kering. Kalau dipilih agak mahal. Kalau dipilih agak mahal. Murah. Harganya udah tahu ya. Apalagi angkut kering. Iya, lebih murah. Yang pasti murah. Buat jual lagi. Masuk banget ya Pak. Iya betul. Emang di sini petaninya ya. Ini biasa ngirim ke Parung ya. Iya. Biasa ngirim ke Parung, Jatinegara. Ini kalo size-nya udah nyeburin, teman-teman. Ini udah di atas 20 cm semua ya. Iya, gede. Gede-gede. Nah, di sebelah ada apa, Pak? Ikan lele buanting size. Mantep nih. Pokoknya ngambil partaian besar satu hapa lebih murah. Iya,
Oke, ini buat teman-teman yang punya kios atau buat jual lagi bisa langsung ke sini, nanti dijamin Pak Alek. Nanti ada nomornya Pak Alek ya teman-teman. Iya. Si Firman juga abang, eh adek. Oh, Mas Firman juga adek. Ya. Oh, berarti masih saudara sama Firman ya? Iya, adek dia. Oh, adek. Itu yang di situ apa tadi tuh? Cil. Lihat yang di situ, Pak. Oh, koralin. Koralin kita lihat yuk. Ya. Batik, tiger batik. Tiger ya? Iya, tiger batik nih size-nya udah 3 jarian? 3 jarian. Tiga... Itu perekor ya? Iya, perekor. Perekor. Kalau partayan? Satu hapa. Iya, nggak pernah satu hapa sih. Oh, nggak pernah satu hapa? Per 10 atau per berapa gitu ya? Iya, per 10 lah. Kalau partayan intinya beda lagi harganya ya? Beda lagi. Nanti bisa japri ya. Mm-hmm. Ini udah diangkut orang ya? Iya, udah sisa. Sisahan ini. Kita lanjut lagi. Koralin. Ini koralin. Koralin banyak banget. Koralin. Itu harga per ekor. Per ekor. Nah, kalau partai beda lagi. Beda lagi. Beda lagi berarti. Apalagi satu hapa. Ini. Mantap, Cil. Mantap. Di sini sama, Pak. Sama, dua hapa. Mau disisa ngangkat sih ikannya. Oh, tapi masih bagus-bagus ya. Bisa angkat. Tuh, koralin juga. Koralin juga. Lanjut mana, Cil? Ini sebelah nih. Golden back juga. Oh, itu golden back juga. Oh, golden back-nya lagi banyak nih ya. Banyak. Udah lumayan, Bang, ini. Ini udah bisa di... Bentar lagi panen. Ini dikit lagi panen ini. Ini punyanya Bang siapa? Bang Tebo. Ya, Bang Tebo. Hmm. Nanti kita review Bang Tebo yuk. Ayo. Kita jalan. Tuh, udah gede-gede, Bang. Udah pecel lele ini. Ini udah masuk buat konten sih ya, udah buat pecel lele. Bang Tebo lagi ngapain nih Bang Tebo? Nampung air. Nampung air buat kolam ya? Ini punya Bang Tebo nih, lele. Ini ukuran berapa Bang Tebo? Udah sortiran ya? Ini mah udah ukuran pecel lele ya? Ini ukuran pecel lele. Jualan gimana Bang Tebo? Per ekor, per kilo? Per kilo biasa sekilonya isi berapa Pak? Iya. Bang. Kalau yang masuk ukuran yang 10 paling kecil nyampe 6 ya. 10 sampai 6 per kilonya. Oh. Nah. Itu yang kecil ya. Bang siapa Bang Tebo? Yang ini sama punya Abang. Punya teman. Sama ya teman. Yang punya Abang mana yang Abang ini? Udah? Ini sama ini. Sama. Oh ini ya. Banget ini, Cez. Banyak banget cuy. Ini ada berapa ribu ekor nih? Berapa ribu nih? 70 ribu ekor. 70 ribu ekor. Gimana rasanya, Cil? Enggak tahu dah. Mantap. Ini saya sih udah siap jual ya, Pak. Bang, ini buat nampung. Ini buat nampung. Buat pembesaran nanti ya. Oh, ini pembesaran. Entar dipecah kemari. Pecah kemari nih. Ini kan udah ukuran pecel lele nih. Entar mingguan lagi kita ketangkep. Mingguan lagi. Bisa ngeliat ikannya teman-teman. Ini berarti dari sini teman kalau yang nyari ikan lele buat jual lagi atau buat pedagang-pedagang kayak pecel lele bisa langsung ke sini ya Bang ya. Melalui bos ya. Langsung. Oke, nanti ada nomor bosnya Bang ya. Ada. Siap. Oke, nama kampungnya apa Bang? Cihue. Masuknya Ciseeng. Masuk Ciseeng. Ciseeng ya teman-teman. Oke. Ini selain lele Abang nanganin apa lagi? Iya, apa tani? Oh, tani. Tani tare gitu. Ini singkong, buah-buahan ya. Sayur-sayuran kayak gitu. Sayur-sayuran. Ini dengan Abang siapa ini, Bang? Bang Ade. Bang Ade, di sini ada ikan apa aja nih di Bang Ade? Kemarin sih habis breeding koki kemarin. Breeding koki. Breeding koki, cuma kokinya udah diempang. Udah diempang, udah lagi dibesarin. Iya, udah diempang koki. Jadi ini Bang Ade ini khusus breeder atau gimana? Ya breeder sama sekaligus pembesaran. Iya, pembesaran sekaligus dah. Sekaligus semuanya, Bang Ade. Selain koki ada apa aja, Bang Ade? Ada lele juga, saya ternak lele. Lele juga. Lele yang itu bukan di depan situ. Bukan, di empang. Bukan. Di hapa sono? Di empang. Oh, di empangnya. Berapa jenis? Apanya? Ikan yang di iniin. Kan koki, lele terus ada lagi enggak? Paling jenis-jenis ikan platis, koral. Platis, koral. Golden black. Santa juga? Santa enggak. Oh, santa enggak. Ini ada manfish ya? Ada manfish. Oh, manfish juga. Kalau biasa ngelepas di ukuran berapa, Bang? Dari anakan gitu. Ukuran koin saya. Ukuran koin ya? Koin wayang gitu, cepean wayang. Wayang, gopean. Itu range harganya berapa, Bang?
Itu buat perekor ya, kalau buat di partai lain lagi. Partai beda lagi. Beda lagi. Apalagi ngangkat satu kolam kering. Iya, kalian sama air ya. Kan sampai kering. Sampai kering ya. Kolamnya diajak enggak? Kolamnya sekalian boleh. Jadi kita menuju kolamnya Bang Ade nih. Empang, empang. Tadi kolamnya nih empangnya. Jadi ini mau dikasih makan nih biar kelihatan. Tapi dia cepet gedenya ya? Cepet. Ini golden black. Segini belum siap panen nih? Belum. Ini kayaknya bentar lagi udah panen ya? Ada yang udah gede juga sih. Iya, nanti satu sortir lagi. Satu bulanan lagi. Ini harga berapa? Variasi juga dia tergantung ukuran. Tergantung ukuran. Indukan ya, remaja gitu. Iya. Itu udah sortiran ya, udah bagus-bagus ya. Udah sortirannya. Kalau angkat semua harga pasti beda. Beda kalau partai. Kalau partai pasti beda. Ini golden black jenisnya ya. Golden black tuh banyak banget. Ada berapa ribu ini? Enggak tahu dah. Kira-kira mah di atas 2000 kali ya. 2000 ada, 2000. 2000 ekoran. Ini apa nih, Bang? Ini indukan koki di sini. Oh, ini indukan koki. Oh iya, coba Bang, biar kelihatan. Sini kali ya. Oh, ada anaknya juga ya? Ini anaknya campuran, Bro. Oh, anaknya campuran tuh dia. Itu apa, oranda? Itu jenis tekin. Oh, tekin. Tuh, indukannya tuh. Mantep banget indukannya. Indukannya juga dijual, Bang? Indukannya enggak. Indukannya enggak. Buat breeding. Ini juga indukan ya? Iya. Gede-gede banget nih. Jenis apa nih? Sama? Sama mutiara. Oh, mutiara. Mutiara. Sama tekin. Gede-gede banget. Indukannya belum mandi lepas. Karena masih mau nyetak banyak. Nyetak dulu. Ini koki-kokian juga? Koralin. Oh, koralin. Ini yang udah ukuran remaja nih, bulldog. Oh, ini bulldog nih. Ini mah udah siap nih ya, segini juga. Ukuran paket ini. Udah ukuran paket. Sekitar segitulah, pokoknya disortir, apalagi angkut semua. Harganya bisa dijapri aja langsung. Soalnya lebih asik ngomong ke yang punyanya langsung, japri ya kan? Aja, japri. Aja. Tuh, nih, bulldog. Udah siap nih. Paket. Ini usia berapa bulan, Bang, kalau segini, Bang? Ini 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan setengah udah siap panen ya, cepet ya gedenya. Ini apa nih? Ini campur. Oh, ini campur. Campuran koi. Oh, iya. Koi gurame. Koi cakep, Bang. Koinya cakep, Bang. Koinya cakep tuh. Ada yang gedenya juga itu koinya. Ada orang juga kalau makannya banyak cepet gede. Berarti yang kecil-kecil kalah makan, ya. Koinya koi mana nih, Bang? Indukannya? Kohaku sama Soa. Kohaku sama Soa? Wih, boleh nih. Ini kalau untuk biasanya kan koi kan bisa dijual dari bibit ya? Mulai bibit. Kalau Abang jual mulai dari bibit atau enggak? Kalau saya ini hobi aja sih. Oh, hobi aja. Berarti belum ada niatan ya. Belum ada niatan buat ngejual. Baru mulai aja nih, lagi hobi-hobinya. Ini dicampur sama gurame Padang kayaknya nih. Beuh, lihat bunyinya ini. Beuh, bunyinya tuh. Beuh, bunyinya. Buset. Ini kenapa apa, Bang? Lele. Lele, berapa ribu nih, padat banget. Aduh, buset deh. 30.000 lele, Bur. Wah, hai. Ini aja di buaya. 30.000 ekor. Dibuka nih. Nah, di sini koinnya banyak banget. Koinnya banyak banget nih, tuh. Ini berapa ribu, Bang, di sini kira-kira? Kira-kira aja. Di atas 2.000 lah ya. Di atas 20.000. 2.000. Oh, di atas 2.000 ekor. 2.000 ekor. Koinya, boy.
Belum, masih kecil ini. Masih kecil, belum dijual. Tuh, 3.000 ekor. Bang Ade nih, semua. Tuh. Nah ini siapa nih? Kayak kenal ini. Ini nongkrong di bawah pohon jambu bukan? Aduh, kita ini yang centeng sono. Oh, centeng sono. Tuh, luas banget noh. Kok dari sono tadi jalan noh. Dari ujung sono. Gede amat tuh orang.